Halo, selamat pagi pemirsa SBO TV. Senang sekali saya Amal Bastian bisa kembali menyapa Anda di update pagi untuk edisi hari ini Jumat 12 Januari 2018. Kita langsung meluncur ke informasi kami yang pertama. Pemirsa, kesehatan Pilgub pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan juga Putih Guntur Soekarno dan sekaligus pasangan berikutnya Kofifa Indar Parawansa, Emil Dadak menjalani psikotes di Rumah Sakit Geraha Amerta RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pemeriksaan psikotes paslon cawagub ini pemirsa berlangsung tertutup. Usai melakukan pendaftaran di KPUD Jawa Timur, paslon Cagub, Cawagub, Hovifa Indar Parawansa dan Emil Dardak, serta Syaifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno, Kamis pagi menjalani tes pemeriksaan psikotes di Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pemeriksaan psikotes bagi Cagub, Cawagub yang dilakukan di lantai 2 ini berlangsung tertutup bagi awak media. Direktur RSU Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Harsono mengatakan pemeriksaan kesehatan ini terdiri dari dua tahap yang berlangsung pada tanggal 11 dan 12 Januari besok. Dalam pemeriksaan kesehatan ini dibagi dua, yakni grup A dan grup B yang mencakup tes fisik dan psikotes. Untuk hari ini pemeriksaan psikotes, sedangkan Jumat besok pemeriksaan kesehatan fisik. Selain itu, paslon Cagub-Cawagub juga akan menjalani pemeriksaan tes bebas narkoba. Pemeriksaan psikotes ini berlangsung antara 4 hingga 5 jam. Hari ini ada pemeriksaan calon kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Jadi ada dua tahap, ya dua hari, tanggal 11 sampai 12. Untuk ini dibagi dua grup, grup A dan grup B. Yang grup A ini untuk pemeriksaan psikiater, jadi nulis dan wawancara. Yang grup B pemeriksaan fisik ya, dan BNN, ini satu hari. Besok gantian, yang B masuk pada psikiater 4 jam, yang A masuk ke bagian pemeriksaan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan untuk paslon Cagub, Cawagub Jawa Timur, rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi paslon wali kota, bupati yang ada di Jawa Timur. KPUD Jatim sendiri menunjuk 3 rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya, dan Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Pemirsa, Gus Ipul dan Putih Guntur Soekarno menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya selama 5 jam. Dalam agenda pemeriksaan kesehatan tersebut, Gus Ipul dan Putih menjalani pemeriksaan psikiatri dengan menyelesaikan beberapa soal. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno Kamis pagi menjalani proses tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Pemeriksaan ini berlangsung di Geraha Amerta, selesai sekitar pukul 12.45. Gus Ipul dan Putih melakukan tes kesehatan di hari pertama selama 5 jam. Kemajuan-kemajuan di Banyuwangi dan tentu kita ambil juga dari kabupaten kota lain yang istimewa, akan kita duplikasi, akan kita kembangkan, akan kita tiru untuk bisa menjadi salah satu program prioritas saya dengan Pak Budi. Misalnya Smart Kampung. Smart Kampung itu akan menjadi salah satu program kita dan saya sudah bicara sama Mas Anas untuk saya teruskan. Smart Kampung itu tujuan akhirnya adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pelayanan publik. Supaya lebih cepat harus menggunakan teknologi. Itu yang harus kita
teruskan? Ya, saya berharap bahwa sebagai seorang perempuan saya juga bisa meraih simpati daripada perempuan-perempuan di Jawa Timur, ibu-ibu, anak-anak muda perempuan, dan juga anak-anak muda tentunya. Kalau saya kadang-kadang dibilang terlihat masih muda gitu kan. Kelihatannya masih muda, tapi saya berharap juga anak-anak muda bisa menjadi apa namanya salah satu kekuatan bagi kita. Di sini mau keliling Jawa Timur? Oh iya pasti dong, pasti saya harus keliling Jawa Timur. Setelah ini insya Allah saya akan pergi nyekar ke makam Bung Karno, ke makam Eyang. Tetapi setelah itu nanti dengan program-program bersama tim SES dan teman-teman lainnya dari partai juga, saya akan soan keliling ke Jawa Timur, ketemu dengan para tokoh, para kiai, para murid-murid, ya, anak-anak muda, pelajar ya, para guru terutama juga para guru, karena kan program pendidikan menjadi sangat penting, ya. Putih Guntur Soekarno menambahkan dalam waktu dekat dirinya akan segera berziarah ke makam proklamator Bung Karno yang merupakan kakeknya. Pemirsa, tanya Saifullah Yusuf dan juga Putih Soekarno yang menjalani tes kesehatan. Pasangan Kofifah Emil Dardak juga menjalani pemeriksaan yang sama di Geraha Amerta RSUD Sutomo, Surabaya. Untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan pada Jumat pagi yang mengharuskan semua calon berpuasa karena ada pemeriksaan kesehatan tubuh seperti radiologi dan juga tes narkoba. Sementara itu, Paslon Cagub Cawagub Kofifah Indar Parawansa Emil baru keluar dari pemeriksaan sekitar pukul 13.30. Kofifah mengatakan proses psikiatri yang dijalaninya Kamis siang dalam bentuk tulis. Biasa aja sih, nggak ada yang luar biasa ada menurut saya, enggak. Diberi waktu 3 jam ya untuk tulis, saya rasa kita 2 jam seperempat ya selesai. Terus kita nunggu sampai kemudian jadwal wawancara, itu aja, udah selesai. Baru besok medik dan psikologi. Emil mengaku ada 500 soal yang harus dijelaskan dalam waktu singkat. Meski terkesan mendadak, Emil mengaku bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik. Besok itu mulai jam 6:30. Nah, besok giliran kami ini tes medis. Kalau ini kan banyak kepala daerah, semua cek apa dari mulai Fairfield, WSG, semua poli dicek. Gubernur ini psikotes dulu ya? Kalau gubernur, kebetulan baru besok tes ini. Hari ini psikiatri namanya. Namanya tes psikiatri. Ada persiapan? Untuk besok? Hari ini. Aku nggak terus terang, saya baru dapat kabar itu kemarin. Hari ini tes, gitu. Jadi saya udah telanjur sampai Trenggalek, tadi pagi balik lagi. Untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan pada Jumat pagi yang mengharuskan semua calon berpuasa karena ada pemeriksaan kesehatan tubuh seperti radiologi dan tes narkoba. Hari ini dimulai kesehatan, otomatis dua pasangan cagup dan juga bacawagup tersebut sudah berpuasa untuk menjalani tes-tes berikutnya, pemirsa. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa, dan nanti di segmen berikutnya saya juga akan menghadirkan informasi terkait dengan tahapan pemilu setelah kemarin penyetoran berkas untuk pendeklarasian bahwa mereka sudah pasti ikut dalam kompetisi di ajang Jatim 1 begitu ya. Lantas berikutnya apa saja? Kita akan kembali memberikan informasi selengkapnya untuk Anda terkait dengan hal tersebut setelah jeda pariwara. Jangan kemana-mana.